bertajuk 60 tahun dalam studio digelar Galeri Kertas. Seperti apa karya-karya perupa Hanafi di masa transisi pandemi ini? Ikuti saya. Tapi sebelumnya, saya akan mengikuti dulu protokol kesehatan. Pamer ini terdapat lingkaran-lingkaran untuk memberi batas antara pengunjung satu dengan lainnya. Kebetulan bulan Juli, tepatnya di tanggal 5, itu ulang tahun saya, ulang tahun yang ke-60, maka pameran ini saya beri tajuk 60 tahun di studio. Ya, sebenarnya saya menekankan kepada keprihatinan hidup ya. Seni tanpa keprihatinan hidup seperti omong kosong gitu ya. Karena kita juga leluasa mengambil intisari dari kehidupan sosial, kehidupan politik, kehidupan apapun. Bahkan pandemi ini kan menjadi objek besar atau gambaran besar mengenai kekhawatiran kita bersama. Dan musibah juga sudah banyak yang sampai ribuan ya. Jadi kita mendapatkan satu gagasan-gagasan atau gambaran-gambaran yang bisa dituangkan di dalam karya. Iya, karya ini dimulai sejak 2 Maret gitu ya. Kalau dihitung 4 bulan ya sampai hari ini. Saya menghasilkan karya kecil, tidak seperti biasanya saya berkarya dengan kanvas besar, tapi di atas kertas yang ukurannya relatif kecil dan peralatannya juga lebih sederhana. Itu saya mendapatkan 100 karya dalam bentuk kertas yang saya pamerkan berjumlah 65 setelah saya seleksi. Dari sebanyak 65 karya perupa Hanafi, salah satunya di samping saya seperti terlihat ia melukiskan sebuah alat lukis dalam balutan masker. Ini merupakan cerminan bahwa penciptaan karya seni tidak serta-merta ikut redup saat terisolasi. Francisca Elizabeth, Gama Pemanahan, Berita 1, Jakarta.